menggunakan ini di dalam negeri, Pak. Kemudian dia dikelola oleh orang asing, kan? Artinya atas nama aja, kalau saja. Untuk pengawasannya sendiri seperti apa, Pak? Pulau-pulau di daerah Batam? Ya, karena relatif aman saja, Pak, dari sisi ini, karena kita juga punya kecamatan terdekat di situ, relatif terawasi dengan baik. Tidak ada gangguan pun di sana dari katakanlah gangguan dari ini. Adapun terjadi yang insidennya kemarin, sebenarnya saya ingin jelaskan dulu, Pak, ceritanya. Karena baru saya mendapatkan informasi bahwa ini kan tamu bukan tamu dari lokal kita, dari Kota Brau, itu dari Kota Tarakan. Ya, mungkin kurang lebih 3 jam naik pesawat dari wisata ini. Nah, rupanya dia masuk datang ke lokasi itu tanpa melalui resepsionis, tanpa melalui istilahnya prosedural yang sebagaimana tamu ketika berkunjung pada objek wisata. Tiba-tiba mereka mungkin parkir, kemudian masuk ke lokasi, jalan-jalan, motret sana, motret sini, tanpa melalui prosedur. Sehingga otomatis kan penjaga keberatan dong, kemudian tidak ada penjelasan terlebih dahulu, ini kamu dari mana, kemudian mau ngapain. Otomatis kan saya pikir ini adalah hal biasa ketika dilarang oleh pengelola hotel, oleh pengelola resort, ya. Karena dia tiba-tiba ingin, kebetulan ini pulau terhubungkan dengan sebuah jembatan. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu ada jembatan yang cukup menarik. Jadi mereka ini langsung mungkin mau jalan-jalan tanpa melalui resepsionis gitu. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu orang ini kan merasa bahwa ada apa ya. Takutnya ada sesuatu yang terjadi. Sehingga dilaranglah mereka. Saya kira ini insiden biasa dan ini prosedural biasa ketika ada tamu yang datang tanpa lapor, apalagi namanya pulau, otomatis kan ini pulau Pak tidak menyatu dengan warga, ini betul-betul mereka sendiri yang menguasai gitu. Misalnya di situ tidak ada perumahan lain, perumahan warga selain perumahan apa sarana fasilitas resort mereka gitu. Jadi ketika ada orang di luar pulau itu, otomatis kan ketahuan bahwa ini bukan penduduk situ gitu. Jadi Pak, tidak menyatu dengan warga. Ya Pak Bupati, ini menjadi penting. Kita harus memelihara aset negara yang berada di manapun juga, terutama di Kabupaten Berau ini Pak, yang merupakan perairan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Apakah ini menjadi sangat mudah ketika yang dikelola oleh asing sehingga dapat membeli? Gimana Pak, ini terputus gimana? Kurang jelas. Iya, ada banyak sekali pulau yang berada di Kabupaten Berau ini, Pak. Nah, ini menjadi suatu hal yang perlu kita waspadai karena pentingnya untuk menjaga aset negara. Nah, apabila ketika sudah dikelola oleh warga negara asing, apakah ini dengan sangat mudah dapat dibeli hingga dikuasai? Sebetulnya kalau ini saya kira memang perlu kita ada keseriusan ya bagi negara Republik Indonesia untuk mengamankan pulau-pulau terluar. Tapi karena itu sudah kejadian beberapa belas tahun yang lalu, bahkan sudah puluhan tahun ya, sehingga kita perlu saya kira mewaspadai kejadian-kejadian seperti ini supaya tidak terulang kembali di Indonesia. Karena ini kan sebetulnya kejadian yang dilakukan oleh warga negara yang merasa memiliki pulau itu dan memang ada surat-suratnya tentunya, kemudian dia jual kepada pihak tertentu. Nah, sehingga ini saya kira menjadi sebuah warning lah buat kita di Indonesia, tidak semudah itu misalnya dibuat oleh pihak asing, apalagi membeli gitu ya. Kalau hak pakai bolehlah, sehingga mudah terkontrol. Saya sepakat itu Mbak ya. Baik, untuk benefitnya seperti apa sih Pak, sebenarnya signifikan atau tidak sih Pak yang mereka berikan kepada pihak kita begitu ketika mereka mengelola sebuah pulau? Benefitnya seperti apa? Signifikan kah? Gimana Mas? Ini terputus-putus. Gimana? Ketika seorang wisatawan asing, maksud kami warga asing mengelola pulau di Indonesia begitu, dan benefit yang mereka berikan kepada kita apakah signifikan atau tidak? Relatif kita tidak banyak mendapatkan apa-apa Mas. Nah, kecuali sebagai sarana ini aja, istilahnya ada destinasi wisata kemudian kita dapat tiket, nah, itu paling itu. Tapi nilai namanya bagi hasil nggak ada, karena mereka memiliki pribadi gitu. Hampir tidak ada kontribusi
tamu-tamu yang memang mungkin ada membayar kita dan yang sebagainya buat kita. Ya. Baik, cukup disayangkan sebenarnya. Terima kasih Pak Muharam, Bupati Berau sudah bergabung berbagi informasi. Ya. Kami di Kabupaten. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bupati.